Pemirsa Kaukus Perempuan Parlemen DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar rapat kerja di Soreang Kabupaten Bandung. Sejumlah agenda dibahas dalam rapat kerja tersebut guna mengoptimalkan peran perempuan di dalam parlemen. Dengan mengedepankan tema optimalisasi peran perempuan dalam pelaksanaan tugas DPRD, Kaukus Perempuan Parlemen DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar rapat kerja yang dilaksanakan di salah satu hotel di kawasan Soreang Kabupaten Bandung. Dalam rapat kerja tersebut diikuti seluruh anggota DPRD Perempuan Jawa Barat serta perwakilan anggota DPRD Perempuan dari kota dan kabupaten di Jawa Barat. Selain itu, kegiatan ini pun dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Brigjen TNI Purnawirawan Taufik Hidayat. Menurut Ketua Kaukus Perempuan Parlemen DPRD Provinsi Jawa Barat, Ine Purwadewi Sundari, rapat kerja ini merupakan agenda rutin dan membahas optimalisasi peran perempuan dalam penugasan di DPRD, motivasi diri, bagaimana perempuan bisa menyesuaikan diri dalam tugas parlemen. Ada beberapa hal yang dibahas, tentunya karena juga tema hari ini adalah optimalisasi peran perempuan dalam pelaksanaan tugas DPRD, tentunya materi-materi yang disampaikan adalah sesuai dengan penugasan di DPRD. Yang pertama tadi kami ada motivasi diri ya terkait dengan peringatan Ramadan dengan isi dan usia. Setelah maghrib ini dari DP3 AKB juga motivasi dari eksternal, dari luar terkait dengan bagaimana perempuan bisa bekerja, bisa melakukan aktualisasi diri di dalam parlemen, kemudian menyesuaikan diri di parlemen dan melakukan tugas-tugas DPRD dengan baik sebagai anggota DPRD perempuan. Sementara itu, menurut Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Taufik Hidayat, pihaknya sangat mengapresiasi kegiatan tersebut. Banyak peran perempuan dalam dunia parlemen yang sangat penting. Pihaknya berharap akan makin banyak lagi peran perempuan dalam mengoptimalkan berbagai sektor. Parlemen gimana? Ya, intinya kita ini kan emansipasi wanita ya. Jadi jangan sampai yang kita harapkan kan 30% nih DPRD wanita. Kalau bisa lebih kan. Jadi yang biar ngurus mak-mak lah, ibu-ibu. Jadi jangan sampai terpinggirkan ibu-ibu. Tapi selama ini terbantu Pak ya dengan adanya... Pastilah, pasti. Karena ada rasa memiliki. Ya, khususnya rasa memiliki. Di bidang apa nih Pak yang lebih menonjol? Sosial, UMKM mungkin Aina mah. UMKM, di bidang UMKM. Kegiatan ini diharapkan dapat lebih memberikan porsi perempuan dalam banyak bidang guna mengoptimalkan pembangunan di Provinsi Jawa Barat khususnya. Rezitia Prasaja, Bandung TV.